Halo Sobat 100, masih bersama saya Rahmat Kurniadi dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal tentang kesebangunan dan kongruensi, di mana soalnya yaitu perhatikan gambar sketsa kebun berikut. Nah, jadi di sini ada sebuah kebun yang bentuknya jajar genjang. Soalnya adalah sebidang tanah berbentuk jajar genjang. Di bagian dalam kebun dibuat taman dengan panjang AB sama dengan 20 meter dan panjang DE sama dengan 15 meter. Di sekeliling taman akan dibuat jalan. Jika kebun dan taman sebangun, luas jalan adalah... Oke, jadi yang ditanyakan adalah luas jalannya. Kita jawab ya Sobat 100. Sebelumnya perhatikan dulu sketsa berikut ini. Nah, jadi di sini ada tanah. Tanahnya kebun ya, bentuknya kebun. Kebunnya berbentuk jajar genjang. Kemudian di bagian dalamnya itu dibuat taman. Nah, ini tamannya di dalam kebun, bentuknya jajar genjang juga. Kemudian di sekeliling taman akan dibuat jalan. Nah, ini jalannya. Kemudian diketahui di soal titik A, B, C, dan D. Diketahui panjang AB-nya sama dengan 20 meter. Kemudian lebar jalannya di samping kanan dan kiri sama ya, yaitu 2 meter. Kemudian diketahui juga panjang DE yaitu 15 meter. Oke, sekarang kita jawab. Kalau diperhatikan Sobat 100, untuk menghitung luas jalannya berarti luas jalan sama dengan luas kebunnya dikurangi luas taman yang sama-sama berbentuk jajar genjang. Ayo Sobat 100, masih ingat gak luas jajar genjang? Ya, tepat sekali. Luas jajar genjang itu rumusnya L sama dengan A dikali T. Diingat-ingat ya Sobat 100. Oke, sekarang kita cari dulu luas tamannya. Kenapa kita mencari luas taman? Karena alas dan tinggi tamannya diketahui sehingga bisa kita cari. Jadi luas taman, alasnya AB ya, kemudian tingginya DE. AB diketahui 20 meter dan DE 15 meter. Jadi kita kalikan alas dikali tingginya, 20 kali 15 ya sama dengan 300 cm. Oke, kita sudah ketemu nih nilai luas tamannya. Terus bagaimana untuk mencari luas kebunnya? Di sini tinggi kebunnya nggak diketahui. Oke, cara mencarinya, diketahui di soal bahwa kebun dan taman sebangun. Sobat 100 masih ingat sifat-sifat luas bangun yang sebangun? Ya, diingat-ingat kembali ya. Jadi luas bangun yang sebangun itu perbandingan luasnya berbanding dengan perbandingan sisinya dikuadratkan. Jadi tidak perlu dicari luasnya satu per satu karena kebun dan tamannya diketahui sebangun. Oke, selanjutnya kita mau gunain rumus ini nih, rumus luas bangun yang sebangun. Oke, jadi harus ada sisi yang bersesuaian yang sama. Oke, jika dilihat AB yang merupakan alas dari taman itu berarti bersesuaian dengan panjang atau alas dari kebunnya. Berarti alas dari kebun kan panjangnya dari sini sampai sini. Panjang AB 20 meter, kemudian lebar jalan di sebelah kiri 2 meter, lebar jalan di sebelah kanan 2 meter, sehingga alas atau panjang dari kebunnya yaitu 2 ditambah 20 ditambah 2. Berapa Sobat 100? Ya, tepat sekali, 24 meter. Sekarang kita sudah peroleh nih nilai perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaiannya antara taman dan kebun, yaitu 20 banding 24. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus luas bangun yang sebangun. Kita masukin ya. Luasnya taman tadi diketahui 300, kemudian luas 2 itu luas kebun yang akan kita cari berbanding dengan 20 banding 24 dikuadratkan. Oke, kita hitung ya. Oke, 300 berbanding luas 2 sama dengan, nah, 20 sama 24 ini kalau dikuadratkan nilainya besar ya. Sebaiknya kita sederhanakan aja, yaitu sama-sama dibagi 4. 20 dibagi 4
5, 24 bagi 4, 6, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya berapa? 300, yaitu 25 banding 36. Kita sederhanakan 25 dan 300-nya. Sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 1, 300 dibagi 25. Ayo dihitung berapa? Ya, 12. Sehingga bisa kita kali silang ya untuk mencari luas 2-nya. Kali silang saja karena ini sudah menjadi 1. Jadi luas 2-nya sama dengan 12 dikali 36. Berapa? Ya, luas 2-nya diperoleh 432 cm persegi. Nah, kita sudah peroleh nih luas 2 yang merupakan luas kebunnya. Luas taman tadi kita sudah peroleh juga. Sekarang kita tinggal menghitung luas jalannya. Di mana tadi luas jalan sama dengan luas kebun dikurangi luas taman. Luas kebun kita sudah peroleh yaitu 432 cm persegi dikurangi luas tamannya yang tadi kita hitung 300 cm persegi. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali, 132 cm persegi. Jadi itu luas jalannya. Bagaimana Sobat 100? Mudah sekali kan ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!